semua, balik lagi channel gue, Iqbal Ramadan. Kali ini gue mau San Mori lagi nih sama teman-teman gue. Ada Inas, ada Oku, Nekiwe, sama Ical, Ninja. Bismillahirrahmanirrahim. San Mori kali ini kita mau ke BSD sih. Udah lama ke BSD. Semoga aman sentosa. Semoga aman, nggak ada silop. Meskipun ada polisi. Kali ini tuh San Mori pertama gua sama
oge pastinya si Kiki Babon. Semoga kali ini aman-aman aja guys, sama ketemu teman-teman baru nih. Gue tuh sama teman-teman gue belum pernah ini ketemu teman baru sama-sama riding terus kayak kenalan baru gitu, nggak pernah tuh. Kecuali pas zaman dulu gue pasan mori ke Ice tuh sama Inas, tapi kita nggak ke-record, jadi kayak kita lagi san mori gitu terus ketemu sama orang stranger gitu, dia ngajak minta ikut. Seru banget sih. Riding santuy aja, speeding sedikit karena baik cepet 50-an. Jadi kita nggak bisa kebut-kebutan. Hijau juga lagi nggak bawa si kebo kan, tapi masih bisa ngejar lah 2,5 ke 6,5. Kayaknya lagi di veteran. Berisik banget nih kalau lu denger secara langsung si kebo tuh. Si kebo, si babon tuh berisik parah. Mana kalau pas, tapi pas anehnya pas kalau gua udah di editing tuh dia kayaknya kena noise gitu deh. Kena peredam suara gitu, guys. Jadi enggak terlalu kekenangan kayak suara ninja aja. Tapi aslinya nih box. Ring santuy. Hari Minggu udah rame banget ya. Sekarang jam berapa sih? 9 anjir. Sampai sana enggak tahu dah, ada silop kayak. Kalau ada silop ya udah lah ya. Pasrah we lah. Minggu depan gue mungkin gak San Mori karena gue masuk kerja kan, jadi ini San Mori gue mungkin terakhir di November kali ya. Kalau bisa ntar 2 minggu lagi kalau bisa San Mori, gue San Mori sih teman-teman gue. Tapi kalau San Mori dijadiin konten gue tuh lama-lama bosen juga sih, soalnya kita udah tahu gitu kan, kayak kita kesini gak ada hal-hal baru lagi, gak kayak touring gitu. Tapi ya seru-seru aja sih. Sebenarnya sih udah kesiangan sih, ini sekarang 8:30. Silap juga udah pada nongol ini. Tapi nggak sambil ngobrol sih seru banget sih kalau pakai intercom kan. Kalau ini kan kayak gabut gue jadinya Android. Si Inas juga udah dijual tuh intercom. Mantap. Teman-teman gua enggak ada lagi. Wah, kemarin gua nonton San Mori gabungan. Ada yang rusuh banget tuh, naik-naik
motor matic, terus kayak ada satu mobil ditenang-tenangin gitu, gue nggak ngerti lagi itu. Dan motornya tuh orangnya sekitar 200-an. Itu San Mori apa ya? Gue kemarin nonton cuplikannya sih di Mr. November. Jalan sepi kayak gini nih. Nah, kalau motor-motor moge kayak gini kan keluar kan cuma weekend ya. Jadi kayak gue ngerasain nih kayak kenapa orang pas weekend tuh pengen ngebut-ngebut. Karena ini motor-motor kayak gini tuh setiap gak bisa keluar setiap hari gitu. Cuma bisa keluar kayak Sabtu Minggu atau pas hari-hari libur. Karena kalau dipakai jalan pas macet kagak berguna juga nih. Dari tadi aja gue paling mentok gigi berapa sih? Gigi 2. Belum pernah gue ambil gigi 6. Nah, ini jalan yang terbaik. Terbaik buat anak-anak moge. Wih, sepeda-sepeda ontel nih. Gimana ya? Bener aja kata Isal. Kenapa emang? Ini biasa seputaran dulu ke sono narik. Iya. Kok lu enggak usah sih? Gua tadi berhenti depan hari-hari ya, Bang Isal. Datangnya iklan sono gua lihat gas sama si Isal mari. Ya udah dah, ini berarti. Terus kemana kita? Ke Bintaro. Iya. Mau lihat yang Summarecon apa apa nih, Kuk? Summarecon aja kali ya? Lagi lari cewek sendirian.
Waduh. Asap aja. Ayo. Lewat itu aja ya. Gak, lewat Summarecon aja kali ya. Lewat Summarecon. Gini. Apa mau gini muter? Lanjut lagi guys. Kayak kamera gue masih ada nih baterainya. Midpointnya kita ke pom bensin dulu tuh. Semoga baterai masih ada. Kali ini gue kayak San Mori bakal berpart-part deh. Temanya bakal San Mori ceria. Gue udah mulai terbiasa nih naik moge, jadi bisa ngomong. Kecuali pas lagi ngebut banget, susah ngomong. Deg-degan. LOL. Sampai ketemu di pom bensin ya guys. Bye bye.